Halo everyone and welcome back to my channel. Di video kali ini Bang Happy bakal memberitahu kalian musuh yang akan muncul di spiral abyss plus 12 di 2.8. Nah, untuk sumbernya sendiri ini dari leaker tercinta yaitu Yubacha, guys. Kita langsung saja ke videonya. Let's go. Oke guys, kita bakal bahas langsung chamber 1 plus 12 nya guys. Di sini ada lawacur untuk di first hub dan hilucur guys. Nah di sini cryo udah pasti paling enak dihancurin sama pyro ya guys. Terus dihancurin juga sama elektro masih bisa guys untuk yang first hub ini. Untuk second hub udah pasti di sini main overload, main priest harusnya masih bisa. Terus main vaporize juga oke. Terus ada CC kayak Kajuha ini masih enak ya guys untuk di second half, ada Kaigrari dan Sabito Nare. Nah itu untuk di chamber 1, kita lanjut ke chamber yang kedua. Nah untuk di chamber yang kedua di sini ada Cryo Hypothesis ya guys untuk di first half. Sudah pasti Hu Tao di Lucli yang berbau pyro ya guys, udah pasti bakal meta di atas. Nah untuk di bawah ada Ruin Ruin Family, Ruin Grader dan Ruin Cruiser, Ruin Defender ya guys. Ini keluarga Ruin Family ini agak cukup ngeselin ya guys untuk di bawah. Apalagi si Ruin Ruin yang bisa teleport itu ada 2 biji guys, di bawah ini ada 4 malah. Wah ini bahaya guys untuk di chamber 2. Nah untuk party di bawah ya guys, ya nasional kayaknya masih paling the best ya guys. Atau Geo, juga party Geo, Ito, Ningguang, Noel masih oke guys untuk di party di second half. Nah kalau di first half udah pasti pyro meta guys, asli guys. Kita lanjut ke chamber yang ketiga. Oke guys, kita bakal lanjut ke chamber 3. Di chamber 3 ini ada Mirror Maiden, terus Cincin Mage dan Patui ya guys, krayu-krayu nih di first half. Usahain ini bawa CC satu seperti Kajua, Sucrose dan Penti. Nah untuk second half yaitu adalah Monster Chasm ya guys, material asken dari Yelan, yaitu adalah Ruin Serpent guys. Si Ruin Serpent ini akhirnya masuk spiral abyss di 2.8 nanti guys. Kalau misalkan benar-benar ini prediksinya benar guys dari si Yubacha. Jadi itu guys. Jadi untuk lawan si Ruin Serpent kayaknya masih bisa pakai nasional, party Geo seperti Ito ya guys, Ningguang kayaknya masih oke lah untuk lawan si Ruin Serpent ini. Oke, jadi itu saja mungkin informasi dari Bang Happy. Semoga kalian bisa mempersiapkan partinya dengan baik ya guys. Terutama di first half itu wajib kalian build di look si Hu Tao, terus Kli, Yanfei kayaknya masih oke guys. Terus ada Cece satu guys untuk lawan si Mirror biar gak ribet. Soalnya lawan si Ruin Serpent ini bakal DPS check ya guys, pasti banyak cutscene-cutscene yang gak jelas lawan si Ruin Serpent. Jadi kalian harus cepet-cepet ngebunuh di first half-nya. Soalnya Mirror Maiden kalau udah masuk 12 beda cerita guys, tebel banget. Oke guys, jadi mungkin itu saja untuk informasi kali ini. Jangan lupa like, di komen, dan subscribe. See you next time. I miss you.